Hallo, der Pott, was andere. Upami te ayapamungan eta si aneng na ayah di mana ayah nama dekata na mati itu syaha anu ngangu acuk burum kodas iya binatang kacau pocong diuk asap yang syuri maknya pocong diuk lina daun cau ngeprank lain nama undol gitu hari uing malah nah ada lain arek nangan isilah nama arek nangan nah itu dak tahulah uih yang dikasepan seutik. Aduhnya ditangtungkan kita diputar-putar sedikit ini narik barbar deh ke belah tanah mati nak iku naon deh oke okay, dilanjut ke eta tanah mati nak ini ke jalan mana cang bolong-bolong ini bolong tadi tak ya ruangan belah dia jangan tak eksplor tuh ruangan naunya angin ngegelebuk pali dia mana atuh angin ngegelebuk tanggal naon itu tiga buah kakao nya iya lain coklat kakao coklat nah video ruginya 5 nah oh itu urut garasi juga nanti ya garasi mobil oke di samping pabrik nanti ayo tanah mati nah, nama orang barbarkan kepala dia ada ngebelek-belek
Assalamualaikum ya ahli kubur. Bak ya mana? Assalamualaikum. Nah, kene untuk ni boleh kadampal. Rawosin sunyi jaduh tiis itu karena rarai nate namun karena rarai itu ayah ci kopi uy belas namasian kopi ya nah, kopi saya bikin yuk mengepot tanah mati di Cikalong Kulon buka balik mana itu Cikalong Kulon nama Kampung Sodong di sampingnya pabrik tadi pabrik mainan 30 tahun terbengkalai tak ya isenu herang-herang lebanu harurungnya keramik, keramik kesorot burung, ini nggak ada tahunnya ya, keburungnya. Nah, nah, dah ngeblur dah, kali dia dah, blur ya. Sudah hehe mang. Assalamualaikum ya ahli kubur menibara laki ya tara di etaan ku keluarga nama renan ewe juga nama imamun pada kasi saum lu pun tani beli saya nuka dampal luas tuh kode tubuhnya tuh parala ya Allah dedeh teuing alakai hungkul yang aya belas sagala nyuguhan meureun kulitna urang teh da pibakaleun teh kuburan teh mengingatkan kita kepada kematian. Orang ngebakal maut buka iraha atau perbanyaklah ibadah orang teh asal natina tanuh balikna oge bakal kana tanuh deui gedong sigrong anu mewah imah mobil pamajikan nu geulih da boga ditinggalkeun teh. Usianya tahu atau udah berapa tahun. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ku Imah sapunten kalangkung. Tahuna aya iya duh, teu aya tahuna. Beupeun mantos lami oge ya tahuna. Beupeun mah engke we dibersihan teh juga na teh pas. Bade sasi saum. Namanya rame juga nanti ya mah ngebersihan saya jalan satapak kepala itu deh ya.
padung mau gitu ceroplokan padung nata batu nama antos lami yo batunya mah udah lama kelihatannya ini batu. Assalamualaikum punten bilih kadampa patok nama tauna ya aduh iya mah jalan iya mah naon RB naon gitu 91 tahun 91 apa nama tangkal naon iya biasa nama tangkal kiara kamari aya anu tanah mati anu dipalihan benda benernya benda mah aya tangkal kiara sabobeureuh hiji tangkal kiara luas gini ya Allah pemakaman umum sampai ke ditu ke pasir juga nanti ya. Lega tuh sampai ke ditu lega tapi rada ngeblur paling dia ya naon digegel naon jangkrik jangkrik oh rinyu eta meureun ngagemrong padung geus nama tahun ada tahunan ya ini ada juga nu makamnya sudah terkubur. Assalamualaikum bilih kadampa lu. Yang sudah terkubur tanah dia udah pada hancur. Udah hancur semua. Ini masih luas nih. Assalamualaikum ya dikubur. Apun ter bilih kadampa ya lu. Nah, ini jalan nama. Punten Akang Teteh Api Nini Kedayana dedeh teuing urang teu bakal ka dieu engke teh luas yeuh tuh masih ka pasir keneh ka ditu duh enakeun nih insya Allah di dieu bentang tuh meni bararanyai kok mau mencang bulan juga nama-nama deh mencang bulan nah tau sih tapi bentuk iya nama bagusnya no iya no islami ya bentuk bentuk nanti segi naon gitu ya di juga logo naon gitu Betako. Betako. Urut. Anak kayaknya. Kuburan anak. Masih luas kene yo, bilih aya nu pada nyarter gitu. Luas kene kamu ieu aya nu lahan kosong. Di Jakarta mah mahal ieu teh. Yang tanah ukuran 2 meter persegi 2 meter teh tuh masih lega kene tadi tuh jadi sampai batas nama sampai sini nih sampai ke sini ini masih baru nih masih baru toke anu kapal dia canggih ada yang nyala-nyala keseret teh kami hidung jadi sampai batas ini beli ayam nu bade nyarter masih kosong tuh lahan tuh kaluhur masih ada tapi ada di sini udah ada nih iya guys di damalkan jalan ya kalau kadi ya
Ayo tangkal abu ya oge. Rada arageng ya mah kita nangis lami. Kuburan kepungkur. Ya mah engal keneh ya juga. Tapi batu nama udah lama. Diperbarui itu. Hah? Diperbarui. Atau kehujanan juga. Tahun kan iya. Mas menang ngebersihan. Nah, ada yang masih kosong. Ayo oge sebagian anu batu. Aduh ngenahan ya Allah di dia tiis di pasir kalau itu lemur karang kalau di itu tenang dalam pemijahan pemijahan neta Cikundul insya Allah nanti explore ke Cikundul sebenarnya sudah ada di YouTube juga 2016 saya sudah explore ke Cikundul. Tapi insya Allah yang dekat-dekat ini ke Gunung Gambir. Gunung Gambir sama Gunung naon teh? Jampang Mangu. Jampang Mangu katanya sejarahnya kerajaan Jampang. Ah, video lokasi uji nyali madu rosin. Jam sudah menunjukkan jam sebarin teh. Hah? Jam 1. Jam 1 langkung ya. Jam 1 pas ya. Ih, ya Allah. Kenahan. Saranaun. Ini cukup terima ya yaitu bu perang dunia kedua jeung Belanda. Ayo. Ewe Belanda. Oh, naon wae ieu dicicingkeun mah euy. Aduh. Tuh, masih panjang kene ieu jalanan ka mana ya? Sejalan satapak kita. Kalau tu kan itu dah. Eh belah dia yang masih yakin kuburan jika nana kasih si belah itu nanti. Non. Nah, ini. Jika nana ia mah kuburan. Ia nama tanah masih kosong. Tapi sininya mana nih? Masih ada nih. Ayak kene. Ah iya mah. Oh, ini kayaknya kuburan apa? Anak ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, ya kayaknya keluarga. Jadi perkeluarga juga nih. Batuna mah batuna udah lama nih. Tapi kecil, oh gede juga. Gede. Gede. Cuman dia mah ku batu. Iya. Yep. Ini biasa nama batu tunggul ya teh lama ya teh kuburan lama batuna katingali hidung herang iya mah jagana sakeluarga yuk ngumpul sakieu tah tuh kita ditu ya keneh tuh. Emang bisa lancur emangnya larungkan jika nama nu iya diganti tah bisa lancur kieu. Assalamualaikum punten ah tuh pilih kadampan yang ibat tungku tuh nges ke kubur aja tuh nya ya kuburan islami iya pasti. Ya, kita sambil closing nanti di bawah. Explore tanah mati daerah Sodong, Cikalong Kulon. Bila mana ada informasi tempat yang dikiranya angker atau banyak mitos-mitos misteri
Insyaallah cepot Ghost Hunter di OTW di explore gitu nya, di mengungkap misterinya, apakah benar yang dirumorkan atau diisukan. Tapi ya memang ada sebagian tempat kayak kemarin di tanjakan Sela, di tanjakan Sela kemarin terini tahun 2000 lahir Cianjur terkaciri. Assalamualaikum. Iya mah herang juga nih dibersihan wae. 1937 1937 kami oge tuh 1837 mah lahirna marenya 1837 2016 92 26 November 92 berarti kamu lahir tahun berapa? Nah, seusia dengan istri saya 27 tahun, berarti 30 tahunan lah. Ada yang mencapai 30 tahunan kuburannya, mungkin ada yang lebih juga kayaknya. Lebih dari 30 tahun. Soalnya nges gararung lah dia mah. Mangga cinta renang di alam kubur, mudah-mudahan ditampi iman Islamna, dicaangkeun pakuburanna, dilebetkeun kana surga na surga ning Allah. Mudah-mudahan mungkin patepang lawuh sareng keluarga-keluarga nu masih araya. Insyaallah abdi oge bakal nyusul duka iraha. Enjing pageto merenan kalau iya mah komo suka iya wah tara dibersihan pisan iya mah serunya tuh keluargana kemana iya buat kio tuhnya ke Arab iya tahun Bondin naon itu teh Bono Bin oh Mang Bono nya almarhum Mang Bono kayaknya orang Jawa minggunya Mang Bono jika nama nu orang jauh hukum ya teka urus ya kuburan anak ya Allah cuma juga engal kena ya orang kali jalan deh itu kapal ditunya por kadampa masalah nama kubur kuburan nu amana kita berpijak di atas rumah mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh ini. Ya mah kuburan teh kami ya. Tahun Pincua bin Mang Acim, Mang Cua Mang Acim. Mudah-mudahan cing ditampi iman Islamna, dicaangkeun pakuburanana Bohe bin Mang Musta. Indah inan ay nami kapungkur mada satu kata aja Mang Cua ay kang kana ye rada haneut ya di pali dia rawasin hawana ieu kuburan arali tungkul jiga nama dipisahkeun alit-alit tungkul anu tas sepuh hungkul. Nggak ada barang ketinggalan di situ kayaknya. Punten boleh kadampa punten ali sambil closing kita nanti
sambil turun tangka nangka katanya. Ya padungnya sangat gentul naon padung tunggul tangka naon kira ianya tah ayah sora kerebok kerebok kekerebekan. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli kubur, ya sayang manuk tah Mang Depot. Ya sayang manuk Mang Depot. Namanya manukan. Nah juga araratu ya, deh. Kan tangkal tadi pas di pabrik gitu nah. Kita mah sambil silaturahmi weh ya mah kana sebade ngagugahkeun anu tos karulem ya, bakal tararenang di alam alam kubur lega keneh kapali ditu nama tah ieu mah rada rada ageung ye kuburanana ukuranana aya kana 2 meter mah. Tapi udah lama udah enggak ada namanya. Udah hancur. Mungkin ada sekitar 30 tahun lebih, mungkin 50 tahunan. Udah tidak ada namanya. Assalamualaikum. Udah enggak ada namanya. Tapi bararesih juga nanti dibersihan, herang. Dempelan. Juga nama keluargana urang dieu ini. Sane mang sane chat atam itu tuh bareng nining atam tuh oh baterena tanah batuna. Assalamualaikum mang wa ucin punten wa ulu meni diburuman kieu ya Allah karunya teh ini tanda oh bilih kadampal meureunnya ma ecih digana. Iya soalnya ayah kuburan anu tos karuang kutanu rarung kadro ya tanu. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen nanti di channelnya Mang Epot Ghost Hunter Explore Tanah Mati. Assalamualaikum Mang Atoy, punten halangkung. Kayak mah jigana bara resih ya rek bulan puasa. Bulan mulud padahal mah. Eta naon teh? Bulan mulud ge raosin. Kuat rungkal teh tanggalna. Ini tahun 19. Assalamualaikum. 1945 2009 wafatnya berarti masih enggak paling dia mah 2000-an paling handap mah pami anu di luhur mah 1992 91 sampai lebih. Assalamualaikum ya si kubur. Tapi kelahiran 45 jadi pas kemerdekaan lahir benernya pas 1945 nya rata-ratanya jadi pas lahir baterai nge ngeserek poek mang gak tau sih kuburan teh omong kuburan-kuburan keramat. Pilih saya nu pariogi sana tilas pabrik kemari teh dadangan mah sabaraha 60 juta gitu. Pilih saya nu hoyong lambai-lambainya ada kencang nih
dari tadi apa apa? Oh dari tadi. Biasanya pas sampai dia kan. Siapa dia Bang Epot? Dia. Rupina segitu aja ya. Explore tanah mati malam ini yaitu di pabrik Sodong di Cikalong Kulon. Dicukupkan sekian, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen channelnya. Kalau ada informasi naon itu deh, tempat-tempat anu istilahna misakin tena angker tanapi eta mangga di DM weh kasim gurim mangepot saparkanca opina sakitu wabil taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teteo.